Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Inilah Masjid Agung Kota Palembang. Di video ini punya cerita. Assalamualaikum. Kali ini keluarga Lito akan mereview Masjid Agung Kota Palembang. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik lonceng agar kami makin semangat dalam menyajikan video terbaru selanjutnya. Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin I Jayawikramo atau biasa disebut Masjid Agung Palembang adalah sebuah masjid paling besar di Kota Palembang. Masjid ini didirikan pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayawikramo. Saat ini, Masjid Agung Palembang telah menjadi masjid regional di kawasan ASEAN. Masjid ini menempati kompleks seluas 15.400 meter persegi di kawasan 19 Ilir, di mana merupakan salah satu kampung asli Palembang dan Arab yang telah lama didiami. Masjid ini dipengaruhi oleh tiga arsitektur, yakni Indonesia, Cina, dan Eropa. Gaya khas arsitektur Nusantara adalah pola struktur bangunan utama berundak tiga dengan puncaknya berbentuk limas. Undakan ketiga yang menjadi puncak masjid atau mustaka memiliki jenjang berukiran bunga tropis. Pada bagian ujung mustaka terdapat mustika berpola bunga merekah. Bentuk undakan bangunan masjid dipengaruhi bangunan dasar candi Hindu Jawa yang kemudian diserap Masjid Agung Demak. Nah, di video kali ini keluarga Lito akan mereview Masjid Agung Kota Palembang, yaitu Masjid Sultan Mahmud Badaruddin II. Tapi sebenarnya namanya, bentar ya, Umi baca dulu. Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo. Masjid ini berada tidak jauh dari Jembatan Ampera, seperti yang pernah Umi bilang kemarin. Jadi di sini kita bisa melihat ada Jembatan Ampera, kemudian ada Bundaran Air Mancur, kemudian Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Kantor Ledeng, Dermaga Point. Intinya ini dekat karena ini berada di titik nol Kota Palembang. Nah, di sini kalau kita bisa lihat, ada prasasti Masjid Sultan Mahmud Badaruddin. Nah, ini peletakan batu pertamanya itu pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1151 Hijriah atau tahun 1733 Masehi. Kemudian diresmikan pada hari Senin tanggal 28 Jumadil Awal 1161 Hijriah. Nah, dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo. Oke, di belakang kita ini ada seperti air mancur, bentuknya melingkar. Nah, ini kalau kita lihat di pinggirannya, di kelilingnya ini, itu ada tempat wudhu. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, di sini kita bisa langsung mengambil air wudhu loh. Tuh, langsung nyala. Jadi kita bisa duduk di sini sambil kita mengambil air wudhu. Nah, di atasnya ini memang dibangun kolam seperti ini. Kemudian itu adalah pintu masuknya. Nanti akan direview ya untuk semua yang ada di Masjid Agung ini. Oke? Okay? Ciri khas arsitektur Eropa terdapat pada rupa jendela masjid yang besar dan tinggi. Pilar masjid berukuran besar
dan memberi kesan kokoh. Material bangunan seperti marmer dan kaca diimpor langsung dari Eropa. Sedangkan arsitektur Cina dilihat dari masjid utama yang atapnya berbentuk limas, terdiri dari 3 tingkat. Pada bagian atas sisi limas atap terdapat jurai daun simbar yang menyerupai tanduk kambing yang melengkung. Setiap sisi limas memiliki 13 jurai. Bentuk jurai melengkung dan lancip. Rupanya ini merupakan bentuk atap kelenteng. Masjid ini dulunya adalah masjid terbesar di Indonesia selama beberapa tahun. Bentuk masjid yang ada sekarang adalah hasil renovasi tahun 2000 dan selesai tahun 2003. Nah, masjid ini punya sejarah. Saat terjadi perang antara masyarakat Palembang dengan Belanda pada tahun 1659 Masehi, sebuah masjid terbakar. Masjid tersebut merupakan masjid yang dibangun oleh Sultan Palembang kala itu, Ki Gede Ing Suro, yang berlokasi di Keraton Kuto Gawang. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1738 Masehi, Sultan Mahmud Badaruddin I Jayawikramo membangun kembali masjid tepat di lokasi berdirinya masjid yang terbakar. Pembangunan masjid yang baru memakan waktu cukup lama, hingga pada 26 Mei 1748 atau pada 28 Jumadil Awal 1151 tahun Hijriah, masjid tersebut baru diresmikan berdiri. Di awal pembangunannya, Masjid Agung Palembang disebut oleh masyarakat Palembang dengan nama Masjid Sultan. Nama tersebut merujuk pada pembangunan masjid yang diketuai dan dikelola secara langsung oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayawikramo. Ketika pertama kali dibangun, masjid ini meliputi lahan seluas 1.080 meter persegi, kurang lebih sekitar 0,26 hektar, dengan kapasitas 1.200 orang. Lahan kemudian diperluas oleh Sayyid Umar bin Muhammad Assegaf Al-Toha dan Sayyid Ahmad bin Syekh Sahab di bawah pimpinan Pangeran Nata Agama Kartamanggala Mustafa Ibnu Raden Kamaluddin. Awalnya, masjid ini belum memiliki menara. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin yang memerintah pada tahun 1758 sampai dengan 1774, menara masjid dibangun. Lokasi menara masjid terpisah dari bangunan utama dan berada di bagian barat. Pola menara masjid berbentuk segi enam setinggi 20 meter. Rupa menara masjid menyerupai menara kelenteng. Bentuk atap menara melengkung pada bagian ujungnya dan beratap genteng. Menara masjid memiliki teras berpagar yang mengelilingi bangunan menara. Masjid Agung Palembang sebagai salah satu masjid tertua yang ada di Nusantara sudah mengalami berbagai renovasi dari 1819 sampai dengan 1821. Renovasi dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah itu, ekspansi lebih lanjut dilakukan pada tahun 1893, 1916, 1950, 1970, dan terakhir pada tahun 1990-an.
selama ekspansi pada 1966 sampai 1969 oleh Yayasan Masjid Agung, lantai kedua dibangun dengan luas tanah 5.520 meter persegi dengan kapasitas 7.750 orang. Pada tanggal 22 Januari 1970, dimulai pembangunan menara baru yang disponsori oleh Pertamina. Menara baru ini setinggi 45 meter, mendampingi menara asli bergaya Cina, diresmikan pada tanggal 1 Februari 1971. Masjid ini sangat khas dengan tradisi Palembangnya. Sebagian besar kayu yang terdapat di arsitektur masjid memiliki ukiran khas Palembang yang disebut leker. Salah satu renovasi terbesar terjadi pada tahun 1999. Renovasi yang dilakukan oleh Gubernur Laksamana Muda Haji Rosihan Arsyad tidak hanya memperbaiki bagian yang rusak, tetapi juga merestorasi bangunan masjid dengan menambah 3 bangunan baru. Ketiga bangunan tersebut antara lain, bangunan di bagian selatan masjid, di bagian utara, dan bagian timur. Pada renovasi dan restorasi ini, kubah masjid juga mengalami perbaikan di berbagai sisi. Inilah review mengenai Masjid Agung Palembang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan klik lonceng agar dapat notifikasi pemberitahuan video terbaru selanjutnya. Pergi ke warung membeli ciki. Belinya lebih dari satu. Cukup sekian video kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum.